berusaha menghidupkan kembali aliran listrik yang tiba-tiba padam. Lantai 2, rumah milik Deddy Martis yang berada di RW 5, RT 4, Bengkong Abadi 2, hangus di lap jago merah. Beruntung dalam kejadian yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini cepat dipadamkan oleh warga dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Kapolsek Bengkong AKP Syamsur Rizal mengatakan kejadian terjadi sekitar pukul 11.30 WIB Jumat siang. Berdasarkan peninjauan di rumah tersebut, api sendiri hanya membakar atap kamar rumah. Ya, sementara ini kalau kita lihat, ya kita belum tahu sebabnya apa. Tapi informasi yang kita lihat, kemudian kita lihat di dalam itu, sementara juga karena harus terjadi. Ini jam berapa tadi Pak? Lebih murah, sekitar pukul 11.30. Untuk yang kebakar Pak, di bagian mana sendiri Pak? Lantai 2 Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian pemilik rumah diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Fernando Sirait melaporkan dari Batam.